Harga minyak goreng di wilayah Kota Madiun masih tinggi. Warga pun menyerbu operasi pasar dengan harga murah. Puluhan warga ini antri untuk mendapatkan minyak goreng yang dijual dengan harga Rp28.000 per botol atau 2 liter. Pasar murah ini digelar pemerintah Kota Madiun di Taman Sumberwangi, Kelurahan Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Minggu pagi. Warga mengaku terpaksa antri karena harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. Saat ini harganya sekitar Rp40.000 per 2 liternya. Ini Bu, ini baru beli minyak. Hah? Harganya berapa Bu? Rp28.000, tapi dikasih sambal jadi Rp30.000. Kalau di luar kayak gitu harganya berapa Bu? Ini kelihatannya 30 berapa ya? Jadi murah Bu ya? Lebih murah Bu ya? Iya. Bu, minyak goreng di sini harganya memang mahal Bu ya di Madiun ya? Iya, ini sudah berapa bulan ya? Udah 4 bulanan udah mahal terus Pak, kita kan susah ya kan? Kalau pakai minyak biasa, minyak curah kan kita bisa batuk kadang. Minyak goreng. Kenapa Bu antri di sini Bu? Karena di sana enggak ada. Di pasar itu enggak ada? Enggak ada, di desa saya enggak ada. Oh, sulit ya? Sulit. Sulit dapat. Kalau ini tadi dapatnya berapa? Satu. Yang satu ini untuk ibunya ponakan. Oh, dibatas ibu ya? Pembeli? Ya, satu. Orang satu. Berapa literan ukurannya ini? Dua. Oh, dua liter ya? Kalau di desa itu sulit dapat, kenapa Bu? Enggak tahu Bu, enggak ada di toko-toko. Enggak ada ya? Warga berharap operasi pasar minyak goreng seperti ini terus digelar, sehingga mereka tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng di tengah melambungnya harga. Kriswanto, CTV, Madiun.